Nah, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Dan di sini kita sudah persiapan mau ikut muter ya ini. Nah ini ada Pak Mamat nih. Halo Pak Mamat, gimana kabarnya Pak Mamat? Baik ya. Kenapa kayak capek gitu Pak Mamat? Enggak, keringatan. Keringatan. Oh. Angin kan enggak ada. Iya, benar kali. Tapi cuaca enggak panas. Cuman udaranya panas. Keringat tadi agak menghindar. Iya. Memang gini Medan, Pak ya. Tapi sama tanda sehat kalau keringat. Iya. Orang kepanasan nyawa. Jadi penumpang ini kayaknya rame Pak ya? Lumayan. Lumayan ya? Ada kurang 15 orang ada. 15 orang ada. Tapi kalau paket udah full? Paket lumayan juga Pak. Lumayan juga. Oke, alhamdulillah berarti untuk hari ini Pak ya. Ada rezekinya. Ada rezekinya. Masih ada rezekinya gitu. Masih. Jadi Pak Mat, Bang Wildan berarti sekarang udah gak di 270 lagi ya? Udah di 229 sama Sirisku. Oke, berarti ibarat kata kan udah menetap di situ sekarang. Insya Allah. Sabar. Oke. Itu trip Semarang Pak. Berarti kalau Semarang, dari Medan ke Semarang itu lintas timur? Lintas sama dengan Jogja. Oh. Nah, mendeling juga, cuma berangkat jam 5 sore. Pulangnya sama juga? Sama. Sama lintasnya berarti ya? Sama lintas. Oke, berarti hanya jam yang beda? Iya. Oh, begitu. Nah, itu dia teman-teman. Berarti kalau dari Medan sama-sama lintasnya gitu Pak ya? Sama. Nah. Ini berarti tetap 3 supir? Tetap. Kan supir tembak. Kalau saya kan supir tembak. Supir tembak. Iya. Kalau tutup aslinya si Alim. Berarti aslinya dua. Aslinya satu dua. Supir tembak. Satu supir tembak. Supir tembaknya? Hah? Ya, kalau supir tembak kan enggak jelas statusnya itu kan. Oh. Bisa kena dia, bisa itulah makanya bantu-bantu tadi. Oh, iya benar. Berarti status supir tembak bisa jadi supir, bisa jadi kena. Bisa jadi pokoknya merangkaplah semua itu. Semua Pak ya. Serba bisa. Serba bisa. Oke. Nah. Berarti tiga supir ini hanya dua yang asli Pak ya. Iya sih, betul juga sih Pak Mamat. Oke lah Pak Mamat, terima kasih Pak Mamat. Selamat mengadem Pak Mamat. Nah, jadi teman-teman, ini penumpang udah pada masuk ke dalam bis semua. Ini kita menunggu Pak John dari dalam minta surat jalannya. Agar tahu berapa isi di dalam bis ini penumpangnya. Nanti setelah dapat surat jalan langsung diperiksa sama ini abangnya yang ini. Misal penumpang udah lengkap semua atau udah pas, baru bis ini boleh berangkat. Jadi memang harus betul-betul dipastikan atau dicek semuanya itu lengkap, tidak ada yang tertinggal, dan siap untuk berangkat menuju kota Jawa.
Ya mungkin saja ini nanti bakalan ramai ya ini. Nah ini ada subscribernya Pak John ini. Iya Pak. Siapa namanya? Wiki. Siapa? Wiki. Wiki. Oke, kelas berapa? Kelas 2 SMP. Wah, kelas 2 SMP nih. Ini berarti datang cuma untuk ngeliat Pak John ya? Iya. Ikut muter lah? Iya. Ikut muter? Ya. Wah, mantap. Oke, ini teman-teman dan sahabat-sahabatnya Pak John pada hadir di sini ya. Ini udah bagasi udah ditutup semua dan penumpangnya tuh lihat sampai ke belakang sana. Ini saya nggak tahu bakalan dapat tempat duduk kalau muter apa enggak. Tapi ya kita lihat aja. Itu ada Pak Rizky nih, ini Pak Rizky nih. Dino mau buat YouTube nih? Enggak. Intro mana intro? Opening gimana opening? No, berarti kalau Bang Ronaldo kan cacat kiri. Kalau Bang Ronaldo kan bisa dibilang cacat kiri Bang, cacat kiri Bang. Kalau sama Pak Alim berani bilang? Kalau Pak Alim itu enggak, bukan enggak berani. Tapi kalau udah ada lawan dia panas baru mau minjak juga. Wah, ini videonya. Wih, mana ini ada videonya. Cuman nanti aja. Berarti tapi kan enggak kayak Bang Wildan. Diam. Kalau Bang Wildan kan mainnya main kasar. Kalau Bang Alim agak berperasaan itu. Ini dibilangnya lembut lah. Berarti aku nanti nyoba juga nih. Harus nyoba sama Pak Alim. Bang Alim. Ya kalau diperkirakan kalau Bang Wildan dia kan gini. Bang Alim enggak. Lo ambil kirinya. Tapi kalau untuk Josnya sama-sama Jos ya. Sama-sama Jos. Jadi kalau Bang Wildan ini udah di 229, kalau ketemu kayak mana nih? Hah? Oh, nggak bisa diwidang. Ronaldo? Versus Benzema. Oh, berarti Pak Alim sekarang Benzema sebutannya? Iya. Aku ngibur kalau yang lain nggak tahu. Kalau yang lain itu Rumah Irama, dan rata-rata Rumah Irama. Kalau Pak Mamat? Kalau Pak Mamat belum ada. Belum ada? Oh, Bang, kalau Pak Mamat itu Alim, musuh apa? Perdana musuh. Kalau Pak John? Pak John enggak. Enggak ada. Berarti nanti aku nyobanya dari Jogja ke Medan aja lah ya. Yang itu, yang Dragon. Iya. Iya. Ya? Bisa. Bisa? Enggak ya, dilihat buka kamera yang kan yang ribut kan bentar lagi. Nah. Kalau pasti, nah. Kan belum pasti. Belum. Maka berdoa lah ya. Iya berdoa. Tapi kan belum pasti. Kalau itu pasti gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disyukuri aja ya. Nah ini dia masuk lagi 106 untuk trip Bukit Tinggi. Nah, ini nanti berangkatnya setelah azan asar. Karena asar di Medan itu mepet jamnya, teman-teman. Jadi, kalau asar di Medan itu 4 kurang 10 atau 4 kurang 15. Makanya ini nanti berangkatnya jam 4. Kalau jam 4-an kan pas sholat 15 menit. Kalian siap-siap. Ini nanti paketnya langsung full. Karena kalau ke arah sana itu paket dan penumpang rata-rata penuh. Kenapa langsung semangat? Haus kali tengah, habis paru.
Nah, oke lah teman-teman, ini video saya akhiri dulu. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk teman-teman klik tombol like, komen, subscribe, dan share juga. Ini nanti kita ikut muter ke depan. Penuh lah ini kelihatan Bang Margono ya. 24 orang, lumayan lah ya. Di jalan, memang harapannya di jalan ya Bang. Solar masih susah. Ya begitulah teman-teman, kalau di lintas Sumatera ini serba susah sih. Oke lah teman-teman, ini saya akhiri videonya dulu. Sampai ketemu lagi di next video.